Hey guys, welcome back to my channel, Just the Abun channel. So, hari ni saya nak mukbang. Nanti saya akan order makanan dekat GrabFood ataupun Foodpanda nanti. So, tak tahu nak order apa. Kita tak tahu nak order apa kan. Tapi sebelum tu saya nak mandi dulu sebab nanti ada orang datang rumah juga. So, kita nak makan dulu, nak bersiap-siap kan, nak makan, mandi. Lepas tu 2 hari lagi akan ada exam kat sekolah saya. Itu exam terakhir lah. Maybe time tu saya akan tak buat video, jarang. So, semoga anda bersabar ya. Anda boleh tonton video lama kalau rindu ceh. So, mari kita mandi dulu. Marilah saya mandi dulu ya. Macam tu. Takkanlah nak bawa kamera ni mandi. Janganlah. Bye-bye. Nanti kita jumpa lagi. Ada. Kita ada sup, ada itu tak? Tak ada. Kita ada soy sauce. Apa tak? Kita balik kan? Ini ada. Ini wasabi ke? Ini pun sama juga. Dia pada bagi 2. Kita punya sushi. Kita tak boleh bising-bising guys. Oh my god, sorry. Okay, mari kita makan. Ini first time yang saya buat ASMR ni. Kejap pada kipas, nanti kacau ASMR aku lah. So, saya akan buka ni sos. Macam mana nak buka? Macam ni kan nak buka. Takut tumpah je. Apa cakap tadi lag kau? Tak apa. Kita letak kat sini, kat tengah-tengah. Okay, itu cukup. Saya ke belakang kan, okay. Lagi baguslah. So, sekarang kita mula ambil yang ini. Sekali korang nak makan pakai tangan pun boleh juga. Ada, kita fokus ya. Nampak tak? Ni macam salmon. Atas tu mayonis kot. So tanpa membuang masa, saya tak pernah makan salmon mentah ya. Rasa dia tak adalah teruk mana salmon tu. Sumpah, saya tak pernah makan salmon mentah. Ini first time ya. Alah, rosak aku punya ni. So, yang ni tadi saya order set RM23. So, worth it lah kan. Sebab sushi bukannya murah. Beras dia ni mahal tau. Dia dengan COD RM26 semuanya tadi. So mari kita makan. Sehari tu ada saya dengan family saya makan kat Sushi King. Kita orang RM15, RM60 lebih. Tapi berbaloi lah kan, RM16, RM60 boleh lah tu. Sushi
Sushi bukan murah, no. Beras dia tak mahal tau. Tapi overall sedap. Oh, ni bersambung eh. Kena makan dua sekali eh. Tak tahu. Mari kita makan je. Yang salmon tu tadi sedap. So dalam ni nampak tak? Nak saya fokus kan? So dalam ni dia ada timun, ada crab stick. Kita glock dulu jap. Okey dah. So dalam ni ada crab stick, timun dengan telur. Lepas tu dia ada di-wrapkan dengan sedikit seaweed. So it's really good. So kita makan. Sangat enak. Ni telur ikan. Saya tak tahulah ni telur apa. Telur ikan lah, tapi tak tahu telur ikan jenis apa. Cecah dengan sos kat bawah. So saya tahu makan sushi ni masa umur saya 1 agaknya. Sebab kat Giant dulu dia ada jual. Dia besar ni lah. Ada yang besar ni, ada yang dia dua je. Lepas tu ada yang tiga. Kadang-kadang ada yang ambil sendiri tu. Tapi sekarang Giant dah tak ada buat macam tu dah. Tak tahu kenapa. Dia start tak ada macam tu time. Oh, dalam ni ada apa? Oh, ni sotong lah. Ni sotong. Jap. Susahnya nak ambil. Dia tu. Sotong kecil tu. Jap. Kita fokuskan tu. Sotong. Sekejap saya nak ambil sudu. Okay, kita dah ambil sudu sebab saya jatuh. Sebab saya nak rasa dia punya sotong tu. Sebab dia sekali dengan yang saya makan ni tadi. Yang ni kat sini tu. Tak nampak, tak perasan. Sotong ni dia lagi senang dikutunya daripada sotong kita suruh beli tu. Ambil sikit telur salmon ni. Lah, terjerit pula kau. Takpelah guys, biasalah tu jiran kat luar kan. Ambil sini daging. Ni daging salai kot. Apa kita makan udang ni? Macam tak cukup kuah. Cik, tak cukup kuah. Maybe next time saya akan. Ini bukan sponsor ya. Ini bukan dia sponsor. Ni saya beli sendiri. Maybe next time saya akan review dia punya bento. Bento. Bento kok rasanya. Bento dia pun boleh tahan sedap. Sebab beras dia mengenyangkan. That's why kalau korang tengok orang makan sushi, dia tak akan makan lagi tau. Sebab beras tu dia memang dah kenyang kan. Alah, rusaklah. Baik, aku ambil guna tangan. Tangan saya dah bersih ya, jangan risau. Alamak, oh no. Nyong. Undang dia. Undang dia pun sedap.
Okay, ini terakhir. Aku makan guna sudu lah. Kita Malaysia, kita anak orang Malaysia mana dia makan guna chopstick. Aku guna sudu ataupun tangan. Lagi afdal katanya. Tak, ni muka ayam. Ni muka lagi salai. Ini adalah ikan tuna. Kut. Kebas. Kebas pula. Okay, itu sahaja daripada saya. Bye-bye. So, before kita end, korang juga boleh order dekat mana-mana apa tu, macam makanan online macam. So, before kita end, korang juga boleh order set ni. Nanti saya akan bagikan. Saya tak pandai edit yang bagikan link-link semua tu. Tak apa, korang cari je dekat mana-mana lah. Tak nampak muka kan. Ha, korang cari je kat GrabFood. Lepas tu cari Sushi King. And kalau area korang ada Sushi King lah, yang kat Sarawak tu ke. Kalau tak ada, tak payahlah. Carilah kedai lain kan yang ada jual sushi tu. And kalau kat Semenanjung ni, berlambak lah Sushi King. Korang boleh order, ambil yang, kalau nak set murah, ambil RM23 tu. Tu yang ada paling murah lah. Ada yang ambil sendiri tu, macam pilih sendiri tu. Dia dekat atas sekali, dia suggest kat nanti. So, itu sahaja daripada saya. Bye-bye.